Akhirnya ini ada lagu yang lagi hit, yaitu lagu yang diciptakan oleh Kendru Nugraha, nggak salah ya, yang lagi dipopulerkan oleh Tasya dengan Bang Fendi. Ayo langsung aja menuju apa judulnya kan? Ati Dudu Wesi ya, wah atos. Ayo langsung aja menuju ke intro pertama dengan strumming down down up up down 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 up up down down. Ayo langsung aja menuju ke intro. Di intro chordnya ada C, lalu D minor, lalu G dan C. Ayo langsung aja menuju ke song, ke intro pertama dengan strumming-nya. Telu second down down up up down 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 up down down up up down 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 up down down up up down 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 up down down up up down down. Ayo setelah intro pertama selesai langsung meluncur ke song pertama. Di song pertama chordnya ada F, ada G, ada E minor, lalu A minor, lalu D minor, lalu G dan C. Ayo kapan toh langsung aja menuju ke song pertama dengan strumming-nya. Telu second. Setelah song pertama selesai langsung lanjut ke song kedua. Di song kedua chordnya masih sama, ada F lalu G lalu E minor lalu A minor lalu D minor lalu G lalu C. Ayo langsung aja menuju ke song kedua dengan strumming-nya. Telu second. Setelah song kedua selesai langsung lanjut ke song ref dengan strumming masih sama. Di song ref chordnya masih ada F lalu G lalu E minor lalu A minor lalu D minor lalu G lalu C. Ayo langsung aja menuju ke song ref dengan strumming masih sama. Telu second. Selesai langsung lanjut ke intro chordnya F G E minor.
minor, A minor, D minor, dan G dan C. Oke, gampang toh. Semoga video kali ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa subscribe and like. Oke, okay, matur nuwun.